Hai guys, jumpa lagi di Dandelion 60. Makin banyak tempat hangout baru di Jakarta yang mencuri perhatian. Salah satunya Wan Satrio di Bilangan Kuningan. Apa sih yang bikin Wan Satrio istimewa sehingga cocok buat jadi tempat hangout? Yuk ikuti video ini sampai habis. Agar channel ini bisa terus berkembang. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe. Terima kasih. Wan Satrio berlokasi di jantung CBD Mega Kuningan, Jalan Profesor Dr. Satrio, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kalau bingung patokannya, tinggal cari Mall Ambassador. Wan Satrio persis berada di seberangnya. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Wan Satrio berada di salah satu titik strategis kawasan Mega Kuningan. Untuk sampai ke sini, akses transportasi pun terbilang mudah. Wan Satrio mengusung konsep buildable space dari ruang terbuka hijau seluas sekitar 3,8 hektar. Berbagai fasilitas kegiatan luar ruang, seperti jogging track, playground, pet park, dan area multifungsi bernama Central Garden, sangat pas bagi pengunjung yang butuh ketenangan sejenak. Karena masih terbilang baru, belum banyak gerai yang buka di Wan Satrio. Ada beberapa tenan yang sudah buka seperti Bakerman, Bermuda, Hot Stuff, Musaka, Olga, dan Inferno. Ada beberapa tips yang telah kami rangkum jika kalian ingin mengunjungi tempat ini, antara lain. Membawa air minum sendiri. Bagi kamu yang mau datang ke sini bisa membawa botol minum agar uang yang dibawa bisa dialokasikan untuk membeli makanan. Sebab harga makanan ringan di Wan Satrio, seperti roti-roti yang mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 dan harga untuk aneka kopi mulai dari Rp40.000. Sedangkan untuk makanan berat di restoran berkisar mulai dari Rp50.000 untuk menu sate. Membawa power bank. Tidak ada tempat pengisi daya ponsel selain di dalam masing-masing tenan. Oleh sebab itu, kamu juga bisa menyiapkan power bank guna berjaga-jaga agar aktivitas foto-foto dan bikin konten berjalan dengan lancar. Siapkan payung dan topi. Wan Satrio memiliki area kanopi yang cukup luas, tak ada salahnya membawa payung untuk mencegah hujan tiba-tiba. Topi juga diperlukan untuk melindungi kepala dari gerimis dan terik matahari. Gunakan alas kaki yang sesuai. Wan Satrio yang memiliki area cukup luas. Jika kamu ingin berjalan-jalan santai, lebih baik memakai sepatu datar. Tempat ini juga menawarkan jalur jogging gratis. Jadi kamu bisa membawa sepatu lari jika ingin mencoba. Sekian vlog kami kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Tunggu video-video menarik kami selanjutnya.